Sisilia Wijayanti, jurusan IPS, kelas 11. Saya lebih memilih untuk belajar di sekolah karena penyampaian materi lebih jelas dari guru. Sedangkan kalau belajar di rumah itu banyak godaan seperti main HP, rebahan, dan lain sebagainya. Saya Elina Bayusri, siswa kelas 10 MIPA. Sebenarnya saya lebih suka belajar di sekolah daripada di rumah. Karena suasana yang tidak memungkinkan untuk belajar di sekolah, terpaksa saya belajar di rumah. Saya Piola Dwi Tuti Aulia. Saya duduk di kelas 10 MIPA. Saya lebih menyenangi belajar di sekolah. Menurut saya, belajar di sekolah lebih menyenangkan. Sedangkan melalui online atau belajar di rumah, menurut saya sangat sulit memahami apa yang telah guru jelaskan kepada saya melalui online. Saya Calvin Wi, kelas 11 IPS 3, lebih senang belajar di rumah. Kenapa? Karena yang pertama jelas waktunya lebih fleksibel. Terus yang kedua, kalau di rumah itu kita dituntut untuk mencari tahu sendiri dibandingkan dikasih tahu seperti yang dilakukan di sekolah. Jadi lebih senang belajar di rumah. Saya Putri Pinasti, siswi kelas 9. Lebih suka belajar di sekolah karena belajar di sekolah lebih paham, bisa diajari oleh guru dan juga bisa bertanya ya. Dan saya juga suka berinteraksi dengan teman. Sedangkan saya di rumah saya tidak punya teman, gadget mulu. Dibandingkan belajar di rumah, apalagi di desa saya, internetnya kurang bagus. Saya juga terpaksa keluar rumah untuk mengirimkan tugas sekolah. Saya Rodiansah, siswa kelas 11. Saya lebih suka belajar di sekolah daripada di rumah. Karena jika di sekolah, kita dapat bertanya langsung kepada guru-guru yang bersangkutan. Saya Melda Zapitri, siswa kelas 9. Saya lebih menyukai belajar di sekolah karena di rumah atau melalui online, saya kurang memahami pelajaran dan materi yang dijelaskan oleh guru secara online. Nama saya Michelle, kelas 2 SMA. Saya lebih suka belajar di sekolah karena informasi yang saya dapat di sekolah lebih mudah saya serap. Ditambah dengan adanya kegiatan tanya-jawab di sekolah yang sangat membantu siswa.